Ada anak yang kita tahni, masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia nak termuntah. Dia nak uat, tak termuntah, astagfirullahalazim. Jadi bila nak termuntah, saya muhasabah saya, apa dosa aku? Satu. Kadang-kadang dosa mak ayah tu. Tapi mujaklah dia main tahni. Anak tu insya-Allah akan pulih dengan sebab dia main tahni. Ada anak-anak tahni, soalan senang. Kita buh jari dalam mulut ni, buh kurma, soalan senang Muhammad. Dia tokak pula tangan kita pula. Mujak tak ada gigi. Soalan senang Muhammad. Ada tu masa tu, satu orang tu, dia kata, Ustaz, saya nak tahni anak saya. Ustaz, umur berapa? 8 bulan, Ustaz. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya terlupa 8 bulan tu budak dah ada gigi. Buh carilah mulut tengok-tengok gigi ada oh, jenuh. Ya Allah haraplah selamat. Dia tokak jenuh. Macam-macam. Kadang-kadang tuan-tuan tak apalah masalah Sayyidina Muhammad macam-macam jenis. Dan yang terbaiknya apa? Yang terbaik bila mana kita masukkan jari dalam mulut dihisap. Hisap kuat. Itu paling baik. Pasal paling baik? Sebab dia memenuhi tuntutan tahni. Iaitu dia hisap manis yang kita masukkan ke dalam mulut dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang tua-tua kata, hey, dengar kata ni. Kalau hisap kuat tu, orang tua-tua kata, dengar kata esok ni, budak ni dengar kata, bagus budak ni. Tapi dalam banyak-banyak dengan tahnik, saya ingat dalam 20, dalam seorang, dua orang tu pun susah jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, nak lahirkan anak yang baik-baik, dia kena mula dengan kita. Dia kena mula dengan kita baik. Kita baik, isteri kita baik. Sama-sama soleh. Segalipnya saya jumpa, atau masa saya jumpa satu orang ustaz. Bila dia suruh tahni, saya tahni. Anak tu isap jari kuat lah. Kita tahu ayahnya orang soleh, maknya ialah seorang wanita yang soleha. Tu saya, tu waktu mana kita tahni. Tuhan bagi hak ni, Tuhan bagi hak ni, Tuhan bagi muhasabah hak ni, hak Tuhan ni, hak Tuhan ni. Macam-macam. Jadi subhanallah, hidup kita ni pelbagai kita rasakan fenomena az-zahir yang Tuhan zahirkan kepada kita. Orang yang bahagia, rumah tangga bahagia. Satu orang tua di belah Pulerang ni lama hidup sampai umur 60 tahun dengan bini dia. Satu hari sarapan pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, entah macam mana bini tu dia terlupa macam mana tau. Lupa buah gula dalam kopi. Si Tok Wan ni, masalah saya nak, bila minum-minum, tak buah gula, bersembong. Lepas tu dia panggil, Mak Hamai ni, awak tak buah gula? Lupa, abang ni. Aku cerai, ha? Tu dia. Tak buah gula pun cerai dah. Ha, tak mahu kat aku ni. Allahu Akbar, kawan tu dum berkecai rumah tangga. Anak-anak tahu kata mak ayah bercerai, balik habis anak-anak ni. Apa jadi ayah, tolonglah ayah balik kat mak. Aku tak mau dah kat mak. Aku tak mau dah kat mak hangpa. Dia tak mau kat aku. Allah sedihlah tuan-tuan, bayangkan. Akhirnya berpisahlah dua lelaki ini. Mak hidup di lain, ayah hidup di lain. Mak ni sedih tak tahu nak kata. Bukan dia sengaja. No, soalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya macam tu jadi. Anak-anak dulu kalau balik raya, senang ya, balik rumah mak ayah. Hak tu lah rumah. Tapi hari ni bila balik, bila macam tu, rumah mak kena balik, rumah ayah kena balik. Lamalah. Sampai setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sampai 10 tahun,
Sampai 11 tahun, sampai 12 tahun, anak perempuan ni, ayah tak teringat kat mak. Teringatlah juga. Oh, ayah teringat kat mak tu. Ayah mau balik kat mak. Abang anak buat macam mana? Nak pergi satu balik, ayah mak dengan ayah. Ha, boleh buat lah. Nak buat ayah ni? Buat. Nikah pula. Bersandin balik. Bayangkan umur 72 bersandin balik, nikah balik. Tak merenungkah satu fenomena az-zahir Allah. Tak mati tu 10 12 tahun. Pi nikah balik, sanding pula. Tak tahu nak abak macam mana sanding pula tu, nikah kali kedua. Tuan-tuan, dalam hidup banyak fenomena. Semua perkara yang wujud dalam alam ini ialah Allah. Jadi hak tani duk pada nama Allah Az-Zahir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada satu pengumuman. Yang pertama, insyaAllah esok saya dan jemaah akan bertolak ke Mekah. Tolong doa bagi kami selamat pergi selamat balik. Dan doakan Allah mudahkan perjalanan jemaah dan mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Yang kedua, untuk Umrah Darsa bulan 11, pada 1 bulan 11 yang akan datang. Jadi tempat masih ada 3 tempat. Jadi ramai-ramai ni, kok-kok yang ada, sama ada depan ataupun yang dalam live. Jadi saya ajaklah, jom kita pergi buat umrah bersama Darsa insyaAllah. Jadi pergi sana, Musalla ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkat. Dia ni ada orang, bila kita ajak dia kata, ish, tak apa aku nantilah. Kenapa dia kata tak apa aku nantilah? Sayang duit. Sedangkan mereka pergi ikut lain tak apa. Nak pergi Mekah, dia kata tak ada duit. Bila tak ada duit, tak ada sungguhlah duit. Sedangkan pergi Mekah tu lah tambah duit. Kita buat keluar 7,000 ke, 8,000 ke, 9,000 ke. Balik daripada Mekah, dia akan main lagi ganti 7,000, 8,000 yang kita keluar tu. Dan seganda lagi pula. Ini kalau kita pergi buat umrah, umrah tu di antara perkara yang memurahkan rezeki. Menjadi tetamu Allah. Macam orang pergi rumah orang yang kaya lah. Bila pergi rumah orang yang kaya, kita bukan pergi saja. Yang pertama, kita makan sedap-sedap. Yang kedua, kita buat balik duit pula. Dia bagi duit pula. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau tak bagi duit, dia bagilah apa-apa awak balik. Ha, kalau kita pergi rumah orang kaya, begitulah kita pergi menjadi tetamu Allah. Jadi subhanallah, mana-mana yang Allah pilih, jom kita berumrah bersama Darsa. Tapi tempat ada 3 tempat lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita qasidah dengan qasidah Ruhi Fida. Kau sok apa? Allahumma salli wa sallim wa barik wa
Ya Habibi, Ya Habibi,
من أغمالا كنت نور حين لا كان كون أغمالا بل نبي مرسلا الله بل نبي جل من قد أرسلك للعالمين مذرا دينا ملا يا إمام المرسلين أنوار في غري حيرا جاءك نور المبين في غري حيرا جاءك نور المبين جل من قد أرسلك للعالمين أنت في حال صيبا كنت نور الأمين كنت نور الأمين جل من قد أرسلك رحمة للعالمين الله جل من قد أرسلك رحمة للعالمين بدرا بدرا إنملا يا إمام المرسلين يا إمام صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته صلى الله وسلم عليه. Di sini ada satu pemakluman. Pada hari ini saya dah minta bantuan tolong-tolong Ustaz Faisal ni. Dia nak buat masjid di Sabah dah dipitas dalam kawasan mu'alaf. Jadi insyaAllah account dia dalam apa dalam page kita insyaAllah tolong untuk membina lagi satu rumah Allah di Sabah dalam kawasan mu'alaf. Jadi untuk kita nak tahu lebih lanjut, jadi dengar penjelasan dia insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bekas di masjid kami dahulu. Tapi sekarang dia tak jadi imam dah. Sebenarnya dia seorang mu'alaf juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk pergi ke kawasan tempat dia ni dengan masjid kami sangat jauh lah. Yang mana kawasan yang dia tempat tinggal ni, majoriti dia kebanyakan mu'alaf. Yang mana yang mu'alaf ni, ada yang kekal mu'alaf dan ada yang kembali kepada agama asal dia. Yang itu yang kita risaukan. Contohnya macam saya ada satu kawan, saya tak nak sebut nama dia. Dia tiga kali masuk Islam. Tiga kali masuk Islam. Pertama tu disebabkan kahwin. Kedua ikut. Lepas tu sekarang ni dia masuk Islam semula. Alhamdulillah disebabkan adanya dakwah-dakwah masuk di pedalaman Sabah tu sendiri. Dia masuk Islam tiga kali tu pun disebabkan dia baiki apa ni, saya buat masjid yang jatuh. Dan sekarang ni saya masih berhubung dengan dia. Kalau ikutkan umur dia dalam 70 lebih sudah. Dia masih istiqomah sembahyang subuh berjemaah dan puasa Isnin Khamis secara istiqomah sampai sekarang. Tuan-tuan, kalau ada yang lebihan rezeki, sama-sama kita infakkan untuk buat Masjid Ghairul Jamik dengan satu bangunan kecil untuk khusus pengajian Fardhu Ain. Kami dah bincang yang mengajarkan itu sahabat saya sendiri yang saya bawa dari Sabah tu mengaji di Pondok Lanai. Dan sekarang dia sudah balik di Sabah dan sekarang berkhidmat di masjid kami sebagai imam rawatib di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ada di rumah dan di sini, jika ada rezeki lebih, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jentik hati untuk berinfak kepada pembinaan ini tersebut. Moga-moga berjaya insya-Allah. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, jadi salam ala Sayyidina Muhammad. Saya menjemput tuan-tuan untuk sama-sama kita membuat membuat wakaf pembinaan masjid di Pitas ni insya-Allah. Dengan ada masjid, maka dapatlah berhimpun para mu'alaf ni di masjid dan dapat mempertahankan akidah mereka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan kita semua untuk menjayakan perintah dan amanah yang Allah amanahkan kepada kita ini insya-Allah. Amin insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya